Halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng dan Bambang di sini teman-teman ya. Nah, pada video kali ini sesuai dengan requestan kalian, banyak sekali dari teman-teman yang minta untuk kita lanjutin nih Survival Professor bersama si Bambang teman-teman. Tapi di sini berbeda teman-teman untuk sekarang nih. Kita lanjutinnya itu di MCPE teman-teman ya. Agar kalian yang main di MCPE bisa pakai mapnya ini teman-teman. Bisa download mapnya nanti pas kita share mapnya ini teman-teman. Oke, tapi belum sekarang teman-teman ya. Yang penting di sini saya sudah alihkan dari map Java menjadi Bedrock teman-teman. Bambang ngapain nyungsep? Bambang nyungsep ya. Apa dah? Kamu habis apa Bambang teler kayak gitu Bambang? Mungkin kita tidur dulu Bambang ya sebelum beraktivitas karena ini survival teman-teman ya. Minggir kocak gimana? Karena ini survival kita harus tidur. Nah, selamat pagi teman-teman ya. Nah, dan di sini pasti kalian banyak yang tahu kalau Redstone MCPE atau Bedrock itu sangat berbeda sistemnya, agak berbeda gitu teman sistemnya sama di Java teman-teman ya. Nah, dan di sini kita sudah ubah semua sistem-sistem Redstone yang ada di map ini menjadi sistem Redstone di Bedrock atau MCPE teman-teman. Semisal pintu 3x3-nya ini teman-teman, pintu ini ya, pintu rahasia ini ya. Nah, dan di sini ada pintu ya. Nah, bagi kalian yang baru nonton Survival Professor teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa tutup teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan namanya tuh Survival Professor teman-teman ya. Jadi di sini kita punya lab teman-teman. Nah, ini lab kita nih. Nah, lab rahasia ya di dalam sini guys. Nah, oke. Dan di sini kita bakalan buat pelabuhannya itu di sebelah sana, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini di map ini kita sudah punya pelabuhan, tapi pelabuhannya itu masih apa ya? Noob banget, guys. Masih biasa-biasa aja ya. Nah, di sebelah sana, tapi di sini saya bakalan tunjukin dulu kepada teman-teman ini farm iron, teman-teman. Nggak berfungsi, teman-teman ya. Waduh, galau banget, teman-teman. Padahal ini sangat worth it banget loh kemarin guys, tapi ya udahlah, udah nggak berfungsi guys. Nanti kita cariin solusi bagaimana sistem farm iron untuk di MCPE teman-teman ya. Kita udah kebanyakan iron ya juga sih teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita bakalan turun ke bawah teman-teman, udah mabok iron. Bambang, kok hilang namanya Bambang? Setahu saya ini Asep Bambang. Oh bukan ya, Asep Modar ya Bambang ya. Ini gantinya Asep teman-teman. Ini Asep kedua ya. Tapi belum dikasih nama guys. Nah ini nih. Nah tapi kok ada ayam masuk di sana guys. Nah ini nih hasil akhir ya. Tapi ya mau gimana teman-teman ya. Udah nggak nambah-nambah lagi nih. Nah ini tempat ininya teman-teman. Bunga-bunganya dari iron golemnya teman-teman. Dan ini untuk ironnya teman-teman. Nah di sini kita sudah jadiin semua blok ya, tapi udah nggak jalan lagi, nggak apa-apa lah, kita udah kebanyakan iron guys. Entah ironnya bakalan kita pakai buat apa teman-teman ya. Oke, di sini kita bakalan buat dermaga atau pelabuhannya di sebelah sini teman-teman. Tapi sebelumnya itu di sini kita bakalan hancurin ini, setelah itu kita bakalan buat jembatan sampai pulau yang tengah sana. Nah pulau yang tengah sana baru dermaganya teman-teman ya. Nah oke Bambang. Di sini kita bakalan hancurin dulu guys, oke? Kerja Rodi lagi, ya Bambang. Kita hancurin semua, kecuali yang ini Bambang, jangan dulu ini kan Bambang. Ini yang di sini nggak usah Bambang, kita hancurin yang depan ini dulu. Tapi udah enak lah guys kerjanya, soalnya kita udah punya tools-tools yang gigi ya. Soalnya ini udah episode berapa ya ini Bambang ya? Episode 32 guys, nggak salah ya. 32 guys. Episode 31-nya itu kemarin kita sudah buat farm XP dari Enderman, teman-teman. Nah, nanti dah kita kunjungi ya. Jembatannya mau kayak gini aja Bambang atau gimana nih Bambang? Mau diperbagus lagi? Ya udah, gimana nih Bambang? Kamu mau buat jembatannya atau dermaganya? Kamu buat jembatannya deh, aku buat dermaganya di sebelah sana Bambang. Gimana? Oke, sepakat? Oke. Sip. Jadi, di sini kita bakalan bersihin barang-barang kita dulu nih. Sekalian kita bakalan ambil kayu teman-teman ya. Nah di sini saya sudah nebang beberapa kayu teman-teman. Nebang beberapa kayu, nebang pohon guys. Nah
sini kita bakalan langsung terbang aja, soalnya kita udah punya elytra, teman-teman. Nah, di sini, di daerah sini, guys. Nah, ini tempat farm oak wood ya. Nah, oak wood. Lupa aku guys namanya. Oak look, nama ini guys. Nah, kita ambil juga birch look. Nah, di sini kita juga punya farm ini, teman-teman. Apa nih namanya? Spruce look, teman-teman ya. Nah, kita ambil yang banyak, guys. Kita ambil 4 stack ya. Oh iya, guys. Di sini saya taruh villager nih. Sebenarnya ini villager gua nih berdua yang tinggal dalam rumah. Cuman dia ini terkena virus zombie, teman-teman ya. Jadi dia jadi zombie gitu, guys. Wah, kasihan ya. Kita ambil aja nih semua nih. Oke. Kita balik lagi, teman-teman. Kita kerja malam pokoknya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah lengkap nih bahan-bahannya nih, teman-teman. Nah, kita buat di mana, guys? Di sini kali ya. Nah, tapi ada gundukan, guys, di sana, guys. Bukit-bukit ya dalam laut ya. Mungkin di sini saya bakal buat jembatan-jembatannya dulu, teman-teman. Nah, di sini kita hemat ya dengan menggunakan ini, teman-teman. Slab ya. Oke. Tapi ganggu banget, guys. Apakah kita tidur aja nih, Bambang, di sini, Bambang? Ambil bulu kan terus tidur aja di sini biar nggak keganggu kerjanya sama zombie-zombie, teman-teman. Lemah. Dikatain lemah nggak tuh sama si Bambang, guys. Kita di sini. Nah, di sini saya bakal buat pilar-pilarnya dulu, teman-teman, atau tiang-tiangnya dulu nih. Di sini. Jadi lebar jembatannya itu 3 blok aja, teman-teman ya. Wah, tidur dulu bro, Bambang. Aku digangguin nih, Bambang. Sekalian redain hujan, teman-teman ya. Tidur dulu deh, Bambang. Tidur dulu. Ayo balik. Oke, guys. Jadi di sini kita bakalan ambil wool. Kamu mau warna apa, Bambang? Kasurmu, Bambang. Soalnya kita sudah punya banyak warna ya untuk wool ya di sini ya. Lengkap deh pokoknya. Biru, Bambang mau warna biru. Biru tua apa biru muda nih, Bambang? Biru tua apa biru muda? Biru janda. Biru tua aja dah ini. Terus gua pakai warna apa ya? Merah bosen, teman-teman. Warna kuning deh, warna kuning. Kok malah jadi Upin Ipin, guys? Biru kuning, guys. Apa sih Bambang nyungsep, guys? Ini Bambang, ini nih. Eh, salah kocak. Ini Bambang, tuh. Nah, kita kembali lagi untuk kerja, guys. Sip. Nah, gundukannya ini, teman-teman, saya mau ratain, teman-teman, ya. Soalnya kita bakalan buat ya di sini, ya. Nah, udah sampai sini aja nih. Jembatannya nih. Wah, aku lihat ikan cantik, guys. Kita ambil, ya. Wah, sana, guys. Ntar, tapi aku bawa lava kocak. Wah, tadi ada ikan bagus, guys, di sini hilang ya. Ada Nemo doang nih di sini, guys. Ambil Nemo aja dah. Tadi ada yang bagus, guys. Kok kita malah nyari ikan di sini, guys? Kerja Bambang, kerja Bambang nyari ikan juga tuh. Ngapain coba? Lu mau mati Bambang di bawah sana, Bambang. Nah, sekarang di sini saya buat jembatannya nih, guys, seperti ini. 2 jam kemudian. Oke lah, jadi seperti ini, teman-teman, yang udah jadi, teman-teman. Kayaknya ini kita datarin ini, rendahin lagi, teman-teman, seperti ini. Nah, sini juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini saya bakalan tambahin pagar. Habis itu tambahin lagi di sini mungkin trapdoor, teman-teman. Oke, di sini saya bakalan buat dulu, guys. Nah, di sini saya rencananya mau buat itu kasih varian gitu. Variasi, teman-teman, seperti ini. Salah ini, di sini juga, habis itu di tengahnya ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya, kalian bisa lihat nih. Nah, ini pagarnya nih. Widih, cukup keren, guys. Terus jalannya bervariasi gitu ya. Nah, jadi ada spruce dan juga oak look, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan di ujung sana, saya mau pakai trapdoor aja, guys. Nah, di sebelah sini. Nah, kita buat trapdoor aja seperti ini, guys. Tapi kayaknya kita bisa pakai bambu juga deh, teman-teman ya. Kita pakai ini aja dulu, guys. Nah, oke, seperti ini, teman-teman. Dan setelah itu di kanan sini, nah di kanan sini kayaknya saya bakalan buat semacam tempat mancing gitu, teman-teman, di sebelah sini. Jadi saya bakalan buat rumah-rumahan gitu, teman, dengan atapnya gitu ya. Widih, Bambang pakai scaffolding, guys. Keren ya, Bambang ya. Pinjam dong, Bambang, pinjam. Wih, apa sih ganggu nih? Bambang pakai scaffolding, guys. Pinjam Bambang scaffoldingmu, Bambang. Bambang ngamuk-ngamuk, guys, marah-marah ya. Nah, tidur dulu deh, Bambang. Tidur dulu. Ayo. Oke, guys, selamat pagi. Nah, di sini kita bakal lanjutin, teman-teman.
Nah di sini mungkin sebelah sini deh guys ya, saya bakalan buat rumah-rumahan gitu teman-teman. Nah kita buat aja dulu guys ya, buat pondasinya dulu dah, buat pondasinya dulu teman-teman pakai ini ya. 2 jam kemudian. Oke guys, jadi udah jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bakalan buat semacam rumah-rumahan nanti di tengah-tengah sini. Tempatnya ini nanti buat pemancingan teman-teman ya. Dan di sebelah sini kita bisa buat kapal untuk yang kecil-kecil itu, perahu sampan gitu, perahu-perahu gitu teman-teman. Dan di sini mungkin kita bakalan buat kayak kapal nelayan gitu guys di sebelah sini ya. Nah, entah kita buat aja dulu guys ya. Nah, dan di sini kita butuh ini teman-teman, pagar ya, untuk buat pagarnya di sini. Jadi desainnya itu pagarnya saya buat kayak gini guys. Nah, kayak gini ya. Oke, keren. Dan di sini saya bakalan buat rumah-rumahan di sini guys. Nah, jadi ini rumah-rumahannya dan kita bakalan kasih atap gitu guys. Oke. Oke guys, jadi di sini saya bakalan buat atapnya nih seperti ini teman-teman ya. Kita bakalan buat atapnya itu simple aja guys. Jadi pinggir-pinggirannya itu saya mau buat pakai stone brick stairs ini seperti ini, dan di tengahnya nanti itu biar punya ini teman-teman variasi. Jadi di tengahnya nanti ini, lah kok nggak simetri ini guys. Wah, aku enggak ding, simetri guys. Soalnya di sini saya belum tambahin di sebelah sini ya. Alright. Nah, udah simetri guys. Dan di tengahnya ini saya bakalan buat ini teman-teman. Pakai kayu ya, pakai kayu oak ya. Kita sampai kelaparan teman-teman kerjain ini ya. jatuh kocak. Nah, jadi modelnya seperti ini guys. Saya selesaiin dulu atapnya nih. Nah. Oke, kurang satu sih di sini guys. Nah, menurut kalian gimana guys? Bagus lah ya, seperti ini guys ya. Oke, udah jadi guys atapnya seperti ini ya. Kita tambahin di sini, dan di sini guys. Nah, seperti ini. Dan di sini juga nih. Kita tambahin di sini, dan di sini. Hop. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, ini kurang nih. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Widih, keren, mantap. Tadi aku lihat si pengganggu di sini, guys. Penghancur bangunan ya. Nah, jadi untuk di sini saya bakalan perpanjang lagi nih seperti ini. Kayu dihabisin Bambang, kocak Bambang kayu, weh. Habis nih. Bambang buat apa lagi nih, panggung apa nih Bambang? Dihabisin, guys, kayu ini ya, spruce wood-nya sama si Bambang, guys. Padahal aku mau pakai, jadi kita balik lagi teman-teman. Nah, lihat noh buatan si Bambang loh. Lebih gede daripada punya aku, guys. Nah, jadi saya buat kayak gini, teman-teman. Sebelah sini. Kita coba bakalan lihat dari jauh. Nah, seperti itu, guys. Oke. Keren. Nah, di sini kita bisa kasih bearer gitu, teman-teman, nantinya ya. Nah, di sini saya bakalan buat ini, teman-teman. Lectern ya. Dan juga stone brick wall untuk penempatan lecternya nanti guys. Nah, di sini saya buat 13 ya. Sini kita bakalan taruh teman-teman ya. Kita taruh di sini kali ya. Oh, nggak bisa guys di sini guys. Di atas ini? Nah, bisa. Nah, jadi kita taruh di atas sini. Terus kita taruh juga di mana ya? Oh, ini guys. Yang saya maksud guys seperti ini ya. Setelah itu kita taruh lectern di atasnya. Sini juga. Lectern di atasnya, di sini juga nih teman-teman. Oke, apakah itu kebanyakan? Kayaknya kebanyakan deh teman-teman ya. Terlalu terang guys. Nah, seperti ini guys. Ini kita bisa panjangnya lagi atau kita bakalan buat ke sana lagi teman-teman. Nah, di sini saya bakalan buat kapal besar di sini kayaknya, kapal nelayan gitu. Nah, kita taruh di sebelah sini dan juga kita taruh ini di sebelah sini guys. Nah, seperti itu ya. Ih, keren, mantap. Nah, oke, okay. keren. Kalian lihat di sana teman-teman rumah-rumahnya, tempat mancingnya. Bagus ya. Oke, okay, sip. Nah, dan di sini, kayaknya di sini deh teman-teman. Di sini saya bakal buat hiasan lampu gitu teman-teman. Pertama-tama kita kasih ini teman-teman. Kita pakai ini, stone brick wall. Seperti ini. Oh, nggak bisa naik di atasnya ya. Nah, seperti ini. Habis itu, oh kita butuh ini sih guys ya, scaffolding. Nah, udah dibuatin scaffolding sama Mojang malah nggak dipakai guys. Nah, oke, seperti ini. Habis itu kita buat seperti ini. Hop. Nah, seperti ini,
Oke, setelah itu di sini kita taruh ini di sini. Aku lupa sesuatu, teman-teman. Nah, kita naik lagi nih, kita taruh di sini, kita taruh lekternya di sebelah sini dan di sebelah sini, guys. Nah, GG enggak, guys? GG enggak? GG lah ya lampunya ya, seperti itu ya. Oke. Oke, guys. Jadi seperti itu, Bambang udah capek tuh, udah teler ya. Bambang udah buat seperti ini dan aku juga udah buat seperti ini, guys. Nah, ini belum 100% jadi sih, ini udah 65-70% dah ini, guys. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, kamu udah selesai ke Bambang apa belum nih, Bambang? Udah berapa persen nih, Bambang? 100%? Belum. Berapa persen tuh, Bambang? Jadinya ini, Bambang. Nah, Bambang buat kayak semacam panggung-panggung kayak gini ya. Untuk apa di sini, Bambang? Mau buat pasar kah di sini? 130. Udah selesai dong, udah melebihi dong. Nah, jadi mungkin seperti ini aja teman-teman ya. Mungkin kita bakalan lanjutin di off camera aja. Soalnya ini saya sudah rekaman udah berapa jam nih teman-teman? Udah hampir 2 jam. Kerja kayak gini doang teman-teman ya. Soalnya udah lama kita nggak survival teman-teman. Kita kembali ke survival lagi nih. Jadi agak lama ngebuildnya teman-teman ya. Intinya udah jadilah dermaganya teman-teman ya. Udah jadi dah pelabuhannya. Nah, rencananya untuk di sebelah sini saya bakalan buat perahu nelayan gitu. Perahu nelayannya ya nggak bisa gerak teman-teman, tapi sebagai hiasan doang lah ya. Siapa yang setuju kalau Bang Agus tambahin add-on? Oh iya guys, gimana menurut kalian? Kita tambahin add-on di map ini, di survival ini atau gimana guys? Kalian komentar aja di bawah ya. Atau kita buat fresh aja teman-teman, real survival guys, nggak ada tambahan lain ya. Oke? Okay? Kalian komentar aja di bawah guys. Bagi teman-teman yang punya saran, kita buat apa selanjutnya di survival profesor ini di episode 33, kalian komentar aja guys ya, kita buat apa ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke sip Bambang, bye bye kocak. Oke sip.